Jenazah empat sekeluarga yang maut dalam nahas jalan raya di Kampung Pehi, Kuala Krai, Kelantan Sabtu lalu selamat dikebumikan dalam satu liang lahat jam 11 malam semalam. Jenazah Syukran Jamil Abdul Hamid dan isteri Nur Aisyah Razali masing-masing berusia 35 tahun dan anak mereka Ahya Fafiki Syukran Jamil 6 tahun serta Lufia Adina yang berusia setahun dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Terolak Utara, Tanjung Malim, Perak. Terdahulu, tiga van yang membawa semua jenazah itu tiba di kediaman keluarga di Felda tersebut pada jam 9.30 malam. Jenazah kemudiannya dibawa ke Masjid Jami' Ar-Ridwaniyah dan disolatkan lebih 200 jemaah termasuk anak sulung mereka, Attar Azim Syukran Jamil, 9 tahun. Pengebumian empat beranak itu dihadiri lebih 500 ahli keluarga dan sahabat. Dalam pada itu, abang kepada Syukran Jamil memaklumkan pihak keluarganya masih membincangkan urusan penjagaan Attar Azim. Oh, itu kami belum bincang lagi, belum ada keputusan sebab atuk belah sana pun ada, atuk belah sini pun ada. Jadi ini yalah, tengoklah kemudian hari macam mana. Dalam kejadian jam 1.40 petang itu, kesemua mangsa dikatakan dalam perjalanan balik ke Perak setelah seminggu bercuti di Kelantan sebelum dirempuh sebuah kenderaan yang dilaporkan memasuki laluan bertetangan. Sementara itu, satu-satunya mangsa yang terselamat dalam nahas tersebut, Attar Azim, masih mengingati pesanan terakhir ayah serta ibunya. Ujar kanak-kanak itu, kedua-dua mereka mahu melihat dia berpuasa selain belajar bersungguh-sungguh dan sentiasa menghormati ibu bapa. Keluarga Attar dah pergi alam lain, jadi dia tak boleh peluk dah. Atau kata dekat keluarga Atau, nanti jumpa pula Atau dekat syurga. Ahli keluarga dan saudara yang hadir di tanah perkuburan juga dirakam tidak dapat menahan semak ketika anak sulung keluarga tersebut menabur bunga ke atas pusara ahli keluarganya.